pertengahan November 2022, RUPS merupakan amanat yang diminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat mengumumkan bakal menggelar KLB. Ini akan menjadi sarana konsolidasi perusahaan. Saat ini PT LIB juga sedang merancang kelanjutan kompetisi. PT LIB menyiapkan sejumlah opsi kapan liga bergulir kembali dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari Jakarta, Jan William Yohanes Don Bosco, Metro TV. Lah kan mereka sudah mau mundur kan melalui muktamar KLB itu ya Pak. Memulai KLB kan kongres luar biasa kan mereka katakan gitu. Sudah kan itu memang rekomendasinya kalau kita mecat itu tidak bisa. Rekomendasi kita kalau punya tanggung jawab moral ya berhenti, mundur. Mundur itu caranya bisa saya menyatakan berhenti boleh, minta kongres luar biasa itu boleh. Apa coba yang Anda lihat dari rekomendasi kanjuruan itu yang tidak dilaksanakan? Semua udah jalan. Perusahaan gedung, perubahan peraturan, kemudian transformasi, semuanya udah. Dan pidananya yang penting, ya pidananya jalan kan gitu. Sekarang ini terus tuh pidananya.